Mana sih? Oh, ini ada musuh di sini ya. Lihat dia tembakin gue nih, kena nggak ya? Coba nih, gue pasang badan nih guys. Tuh nggak kena kan? Tuh. Hey semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds. So guys, di video kali ini kita kembali di Advanced Server. Dan di Advanced Server sini, kita baru aja review Vector tadi ya. Dan sekarang gue pengen bahas soal karakter yang udah dihapus Free Fire. Dan sekarang kembali lagi dengan wujud barunya. Oke, nah kita langsung ke karakter dan langsung ke Adam, Mysterious karakter namanya. Nah, ini dia si Adam yang sudah hilang. Kenapa nih bisa gue bilang Adam? Karena kalian bisa lihat nih ya, ini kan Primis nih namanya, Primis sama Nula ya. Dan kalau kalian baca deskripsi dari si misteri karakter ini, orang pertama, nobody knows he got into Bermuda except that he was before everyone else. Jadi sebelum ada siapapun dia udah duluan datang gitu loh. Dan dia karakter pertama lah gitu. Cuman nih dia bukan namanya Adam, karena Adam nggak boleh ya, kata gue baca di artikel nggak boleh dipakai nama Adam sama Eve gitu loh, karena menyangkut agama. Ya udah, makanya namanya jadi misteri karakter. Nah, kita langsung aja pakai Adam. Berarti ini Adam Awakening ya. Udah, kita langsung level up aja sampai level maksimal si Adamnya, boy. Nah, ini dia guys, keren banget sih asli. Coba kita baca deskripsinya. Karakter ini membuat fields ya, ataupun juga apa ya, shield lah, kayak shield gitu yang ngeblok 500 damage dari musuh. Tambah movement speednya jadi lebih cepat. Terus juga saat skillnya aktif, teman-teman kita yang dalam shield ini dapat 40% movement speed juga. Wow, gue masih bingung sih. Dan gue bakal cobainnya di class squad ya, karena kalau di rank itu tidak ada musuh dan juga musuhnya bot semua, nggak bisa ngekill, nggak bisa nembak kita gitu loh. Kita coba di langsung aja di in game. Nah, oke guys, kita saatnya mereview karakter Adam Awakening yang terbaru ya. Apakah berguna atau tidak, gue bakal buktikan di match ini guys ya. Tapi yang setahu gue ini, jadi dia ini bakal menyerap damage dari musuh, mirip-mirip duo lah, mirip-mirip duo. Wih, what? Emet shoot nggak tuh sekarang? Kok ngeri-ngeri amat ya musuh di ini ya? Wih cu, kenapa sih gua dapet tim yang begini gitu loh? Gak jago-jago kayak mereka. Wih, kepala lu cu! Lihat nih, lihat guys. Berani banget di kepalanya di sini. Masuk ke dalam. Aduh, gila udah sih narang. Kita bisa pasang ini, santuy-santuy. Tuh, wow, larinya cepet banget, gila. Lu mau ngapain sih? Hah? Banyakan teori hidup lu. Nice. Gila, ngemot-ngemot shoot terus di orang. Gila guys, pede banget orang-orang ini sekarang ya. Nge-mode shoot lo. Aduh, darah gua habis lagi boy. Santuy aja. Gila, ngebut banget cu. Ini orang pengil banget sih. Mampus lo ya. Mampus kamu ya. Emot shoot. Sombong banget gitu lo. Kesel gua. Udah tim gua kenok mulu, kambing. Nah, kalian kalau bisa lihat tadi ya, gua bisa dapet shield di tengah-tengah gitu lo. Dan gua bisa nembak orang di dalam shield, enaknya. Gila nih orang mau emot shoot lagi. Mikir lah bos. Ya Allah, kenok. Gua end dulu temen lu. Mampus.
Mampus. Okay, good. Gak bisa. Lihat tuh, guys. Skillnya Adam Awakening. Gila kan? Berguna banget. Ya Allah, kill 7 gue cu. Semoga kita bisa menangin, coy. Bismillah aja lah ya. Ini harus gue yang maju sih. Aduh. Ya Allah. Aduh, pencet. Gila, larinya cepet banget, guys. Sumpah. Iya. Aduh, kampret. AFK 2, 1. Aduh, AFK 1 orang. Gimana kita menang? Ini Vincenzo mati, guys. Gimana kita bisa menangkan pertandingan ini? Buat lari jadi cepet, nah, gila banget sih. Gila tuh, jago banget mereka. Ih, ini orang pede banget lagi ya. Kebanyakan ngemot-ngemot sih lo. Lihat tuh guys, gue bisa revive sambil ini lo. Sambil apa namanya? Ditembakin. Ya Allah, sumpah. Cuk. Pusing saya. Tapi ini gila banget sih. Tadi gue bisa revive sambil skillnya Adam loh. Gue harus pakai shotgun sih fix. Shotgun ini. Good. Nice, bang jago. Mana lu? Sini lu. Gua revive dulu teman gua, guys. Banyak juga sih tadi ini ya. Ngapain lu, kambing? Gila. Santuy, kita revive dulu teman kita, boy. Kenapa mati lagi sih Vincenzo nih, cu? Nice lo, mampus lo ya, joget-jogetin gue mulu, kesel gue. Kita balikin keadaannya guys ya. Kita langsung menangin match ini. Dan jujur ini Awakening Adam berguna parah sih. Gila lo, gue bisa nge-revive temen yang lagi kenok di tengah open field tadi. Kalau kalian bisa inget ya. Terus gue bisa nge-end orang sambil gue ditembakin musuh, itu gila banget. Nice coy. Ih, gila sih. Mereka ngincer si Vincenzo loh. Oke, gua cover dulu temanku. Nice, teman-temanku. Ih, ya Allah, satu hit lagi, cu. Kok ngilang? Oh, ini. Wah, ini orang untuk mulut. Oh ya, nice su. Oh ya kan, gila guys. Ini asli sih ya. Bener-bener skill yang berguna banget. Buat kalian cobain di ranked. Asli cu, gue gak nyangka cu. Skill Adam Awakening bisa terlalu apa ya, overpower kayak gini gitu loh. Karena dia bisa buat shield yang bener-bener kuat gitu. Dan juga mengerikan sekali ya. Tuh damage-nya bisa 11 4900. Bukan masalah damage sih ya, lebih ke skillnya yang berguna menurut gua. Dan Adam ini dari hilang kembali lagi dengan skill yang mengerikan. Apa, dan gua juga nggak tahu nih guys ya, apakah emang tampilan misterius karakter ini bakal jadi kayak gini ntar ataupun enggak. Gua nggak tahu. Tapi jujur ini berguna banget, dan kalau emang rilis di Free Fire ya gua pakai sih fix. Ini gue pake sih, gue rela tinggalin alok kali ya. Karena ini bener-bener absolut gitu loh. Perlindungan tuh absolut. Menyerap 500 damage itu besar banget menurut gue ya. Menyerap 500 damage tuh besar. Dan kita bisa nembakin orangnya dari dalam. Apalagi nambah movement speed itu makin mantap juga gitu. Ya oke guys, jadi itu dia ya untuk konten kali ini. Adam Awakening menurut gue sangat berguna lah. Kalian cobain aja kalau gak percaya.
kalau ini ada kenengnya sangat-sangat overpower dan bakal kepake di ranked karena movement speednya cepet banget dan ngebut banget. Thank you untuk video gue, jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue di Trendy Rangers, jadi sekarang gue di deskripsi. Dan sayonara.